Salam, pencinta sejarah. Dilansir dari Russian Today, 12 Februari 2022, pihak Rusia melalui Kremlin Foreign Policy atau pembantu kebijakan luar negeri, Yuri Usakov mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin telah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Amerika Joe Biden Sabtu malam. Nampaknya, Pak Putin sudah mulai panas hati dengan pernyataan salah satu pejabat Gedung Putih kemarin kan. Apalagi, wakil dari Rusia yang diutus untuk membalas pernyataan Gedung Putih bernama Yuri Usakov. Juragan, tahu kan Yuri Boyka, kekasih Mbak Yuli? Mas Yuri juga menuturkan, jika pembicaraan tersebut merupakan inisiatif pihak Amerika atas kekhawatiran kemungkinan invasi ke Ukraina oleh pihak Rusia. Presiden Putin juga telah mengkritik langkah Amerika dalam krisis Ukraina, di mana pihak Amerika telah menyuplai persenjataan ke Ukraina. Tentu saja, apa yang dilakukan Amerika telah menambahkan ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Dalam pembicaraan melalui telepon tersebut, Presiden Amerika, Mbah Joe, mengingatkan Pak Putin akan konsekuensi jika tetap menginvasi Ukraina, termasuk sanksi ekonomi yang akan dijatuhkan untuk Rusia. Namun, Bajo menambahkan, pembicaraan tentang penyelesaian krisis Ukraina akan terus diupayakan di masa depan. Dikutip dari sumber anonim, media di Rusia menyebutkan, pihak Moskow secara konsisten membantah tuduhan Amerika Serikat. Mereka tidak memiliki rencana untuk menyerang Ukraina atau siapapun. Menurut admin, pengaruh Rusia dan Amerika di kawasan bukan kaleng-kaleng. Yang sedang berkonflik Rusia-Ukraina, tetapi yang berdiplomasi Rusia-Amerika Serikat. Yah, siapapun yang berdiplomasi, semoga dapat menciptakan kedamaian. Rusia kerahkan rudal, tentara, Sukhoi, pihak Amerika langsung telepon dan berdiplomasi. Nah, kalau juragan mau kerahkan apa? Paling-paling doa yang tulus. Maaf. Salam, pencinta sejarah.